Ili, apa mungkin rumah kita bisa kena banjir? Mungkin aja, Bu. Tiap tahun kan banjir di Jakarta makin besar. Kalau bisa kena banjir, terus kita mesti ngapain? Ibu bisa berenang nggak? Lo tau gak kalau di planet Mars ada es? Es? Iya. Soalnya mereka baru nemuin es di sono. Emang kenapa kalau ada es di planet Mars? Kalau ada es di sono, kemungkinan besar pernah ada kehidupan. Seperti makhluk-makhluk manusia yang ada di sono. Oh iya iya, gue baru ngerti sekarang. Apa lo ngertiin? Sebenarnya dari dulu gue bingung. Ucup asalnya dari mana ya? Nah, gue baru tahu sekarang. Asal lo dari planet Mars kan, Cup? Mak, kita berangkat jam berapa ke pasar, Mak? 11. 112. Nah, maksud Mak gimana nih? Berangkatnya kita jam 11 sampai jam 12, Mak? 13. Oh, ya udah deh enggak apa-apa jam 13 juga. Jam 13 tuh jam berapa sih, Mak? Mak lagi ngapain sih? Mak jangan gua lagi ngitung. Ngitung apaan? Ngitung keriput gue, Oneng. 200. Udah deh, Oneng berangkat duluan aja deh ke pasarnya, Mak, eh. Tunggu gue selesai ngitung dulu, baru kita berangkat. Kalau nungguin selesai ngitung keriput di muka emas sih keburu tutup tokonya, Mak. Iya, Neng tungguin sampai selesai ngitung keriput. Gitu dong. Besok juga gak ape-ape ke pasarnya. Dua tahun yang lalu, banjirnya semate kaki, Cuk. Tahun kemarin, sedengkul. Jangan-jangan ya, tahun sekarang bisa sedadak. Jadi, gue kudu pindah sebelum banjirnya sampai setinggi atap. Maksudnya mau pindah kontrakan? Ntar, Cuk. Nah, nih, gue mau tinggal daerah sini. Tuh. Ya, ini sih daerah sini kan belum pernah kena banjir nih, dan kagak pernah kebanjiran. Iya sih, daerah ini emang kelihatannya bagus. Cuma satu pertanyaan saya nih. Apaan? Emangnya ada kontrakan di samping istana? Mas, tunggu. Halo. Ya. Non. Ke Kemang berapa, Bang? Dia bisa bahasa Indonesia, Pak Jajang. Gua juga dengar, Ucup. Saya memang bisa bahasa Indonesia, tapi saya masih mau belajar lagi. Gila, bahasa Indonesianya fasih banget. Non, ngomong-ngomong asalnya dari mana? Saya dari Australia, Bang. Australia. Gua juga kagak mudak, Ucup. Tanya Pak Jajang, udah punya suami apa belum? Saya masih single. Tanyain lagi, dia kesini mau ngapain? Ah bodoh ah, lu aja nanya sendiri sono. Nah, sini, mau ngapain? Ya saya mau naik ojek, gimana sih lo? Kompong!
Emangnya kalau Neng udah tua, muka Oning bisa keriput juga kayak Mak? Makanya mesti cepat bertindak sebelum terlanjur. Oh, jadi Oning mesti pakai apaan? Obat anti keriput apa pakai totok? Lu mesti ganti laki. Kenapa sih, Mak? Selalu aja nyuruh Oning ganti laki buat gantiin Bang Juri. Kenapa sih? Ini buat masa tua lu, Neng. Biar lu kagak miskin terus. Kalau masih muda, lu kagak punya duit. Bagaimana lu ntar tua? Keriputan kayak emak ya? Jangan, ntar nyungsep. Nyungsep. Dato. Ya, kan kredit kan sejata. Nyungsep. Let's go, pegangan. Nohir, kalau di sini bisa nyungsep juga. Tapi gimana? Usul abang bodong ya? Bikin. Di sini katanya mau belajar bahasa Indonesia. Ini kan tempat kursus bahasa Inggris. Memang Bang, selain saya mau belajar bahasa Indonesia, saya juga ngajar bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris di tempat sini. Oh, guru bahasa Inggris ya. Bang, oh nggak usah, free, gratis. Terima kasih, kamu baik deh. Ngapainnya orang nyium tangannya? Pasti habis berak. Tanganmu juga bau. Bang, nunggunya di luar aja ya. Kok gitu? Abang tukang ojek kan? Emangnya tukang ojek gak boleh belajar bahasa Inggris? Oh, abang mau belajar. Kirain mau ngojek. Saya mau belajar sama bule itu. Oh, Miss Kate. Kalau mau mbak sih ogah saya. Abang mau ambil kelas conversation atau bisnis? Kalau Miss Kate ngajar apaan? Conversation. Oh ya udah, yang itu aja. Terus, abang mau ambil lesnya 3 kali seminggu atau setiap hari? Kalau mau Miss Kate mah tiap hari juga boleh. Kalau begitu pembayarannya 1.600.000 per bulan, Bang. Soalnya Bang, tempat kursus ini pakai guru bule, native speaker. Mbak, mana ada orang kita yang mau belajar bahasa Inggris kalau segitu mahal? Bang, mana ada native speaker yang mau ngajar kita kalau gaji ini sama sama tukang ojek. Ini lagi ngitung apa nih? Keriput. Itu pakai apaan? Ini ayelinar buat nandain keriput. Tandain? Ya, emak. Kalau yang kagak tandain, Neng lupa mana yang udah dihitung, mana yang belum. Tapi kalau jumlah ratusan kayak emak. Yuduh. Pantesan lo kagak balik-balik ke pangkalan. Agak taunya lo ada di sini. Iya, Pak Jajang. Pantesan. Kenapa lo betah di mari? Lo jaga dapet cewek cakep kan? Pinter juga lo, Cuk. Bang, ojek. Ke Buncit berapa duit? Maaf, Dek. Saya lagi gak ngojek. Cuk, bagaimana sih lo? Itu cewek kan cakep. Pak Jajang aja nganterin. Gimana ya? Lo demam ya? Enggak, saya gak apa-apa. Itu. Miss Kat, saya anterin yuk. Loh, abang masih di sini. Lagi nunggu saya. Iya.
Pak, kok nggak nungguin sih sebenarnya? Di Pak Jajang ya? Iya, iya. Bener, Cup. Ternyata lo kena demam asbul ya. Asbul? Wah, kata baru. Artinya apa? Asbul artinya asal bule. Iya kan, Cup? Terima kasih. Saya sudah diantar gratis lagi, Bang. Nggak apa-apa. Yusuf bin Sanusi siap mengantarkan Miss Cat anytime, anywhere. Tidak ada syarat. Syarat? Kenalkan, Bang Ucup, Cupi. Ini kartu nama saya. Miss Burkett. Burkett? Yang Burkett itu abang. Bang Ucup mau les bahasa Inggris di tempat saya? Oh, enggak. Saya cuma pengen tahu aja kok. Kalau les bahasa Inggris di tempat saya, mahal. Pasti terlalu mahal buat abang, kan? Wah, enggak juga sih. Miss Burkett, jangan salah menilai saya. Kenapa? Ini sih sebenarnya bukan soal duit. Tapi soal jadwal di sini tuh enggak cocok sama jadwal saya. Ya gimana ya? Yusuf bin Sanusi itu banyak usahanya, jadi banyak kegiatan dan nggak ada waktunya. Oke. Padahal tadinya saya mau menawarkan les bahasa Inggris gratis. Ah, sorry lah, Yusuf bin Sanusi itu nggak ada waktu buat belajar. Dia banyak usahanya, selain ngojek. Gratis? Oke kalau gitu, Yusuf bin Sanusi siap belajar sama Miss Burkett. Anytime, anywhere. Aduh, Pak Yadi, kalau naruh kolor jangan suka sembarangan. Ntar tamu saya ngeliat bagaimana? Emangnya kamu yakin itu cewek bule datang ke sini? Ya iya, Pak Yadi, makanya sekarang Pak Yadi keluar dulu sono. Enak aja kamu ngusir saya. Eh, memangnya kamu mau ngapain sih sama itu cewek bule? Pak, saya itu bukan kayak Pak Yadi. Kawin cerai, kawin cerai. Saya tuh cuma pengen belajar bahasa Inggris, nggak punya niat lain. Eh, kalau memang niat kamu cuma belajar bahasa Inggris, berarti nggak apa-apa dong kalau saya ada di sini. Lagian juga kan ini kolor kamu, Cup. Bukan kolor saya. Kan, cakep kan? Senyum dong, anak mama. Emang kita mau belanja apa nih? Sepatu, Mak. Terus lu ngapain bawa si Soleh? Emak, kalau Neng kagak ngajak si Soleh, ntar Neng kagak tahu sepatunya pas apa enggak. Emang lu mau beliin sepatu siapa? Sepatunya Soleh, Mak. Sepatunya Soleh kan cuma sama, yang udah rusak lagi. Si Soleh lagi. Nih. Sepatu Ma rusak juga ya? Iya. Ya, maafin Neng kalau Neng kurang perhatian, Ma ya. Ya, syukur deh kalau lu udah insap. Deh, jangan marah. Ntar, abis beli sepatu buat Soleh, kita tukang sol bawa sepatu ini, ya? Bisa nggak, Ip? Ip, nitip rumah ya? Iya, Pok. Hati-hati, Pok, ya. Iya, jagain lu. Ya, Mak. Cup, kalau niat inti buat nambah ilmu, Cup, Ani setuju. Makasih, Ip, ya. Ani dukung kalau inti pengen belajar, Cup, ya. Iya dong, Ip. Kalau bukan lu yang ngedukung, siapa lagi? Itu kan tetanggi, itu kan saudara. Bener, Ip. Kalau gitu, bisa dong. Gua pakai kontrakan lu. Bisa, Cup, bisa. Asal ente mau nolongin Ani motongin kayu ini ya. Oh, boleh. Mak, masuk. Kok diem di luar aja? Mau ngapain masuk? Mak, kok gitu? Habis. Anak lebih mementingin anak orang lain daripadanya sendiri. Emang mah punya anak
anak lain selain Oneng. Kok kamu masih tahu sih? Ih, Mas selingkuh ya dulu ya. What? Selingkuh. Nili, kalau motong kayu, gergaji harus terus biar enggak nyangkut. Iya, Bang. Ini biar Nili coba. Hmm. Bener, Li. Apa yang ngangkut? Ada, Bang. Tapi bukan gergaji. Hai, how are you? Baik, apa kabar juga? Bisa bahasa Indonesia juga, Bang? Iya, Li. Ente nyari siapa ya? Nama saya Kate, bukan ente. I'm Sahili. Kate, you are beautiful. Yusuf bin Sanusi ada nggak? Oh, Bang Ucup. Kenalin, Ane Said. Oh, selamat siang, Pak Ane. Bang Ucup. Ane, Bang Ucup mana? Itu kontrakannya Ucup. Iya, itu emang kontrakan saya. Tapi ini rumah saya kok. Hebat. Berarti selain ngojek, Bang Ucup punya kontrakan ya? Iya. Berarti Pak Ane dan Sahili pegawainya Bang Ucup? Mendingan kita ngobrolnya di dalam aja. Yuk, ya. Ili, Said, kerja yang benar, oke? Okay? Iya, Gan. Pas mama. Yang ini aja. Sepatunya jadi dibeli, Bu. Gimana, Mak? Orang beli yang ini aja. Jangan-jangan yang itu. Emang kenapa? Gak matching. Agak matching. Matching, ah. Bukan sama bajunya. Matching sama kuenya. Borokan. Jadi, selain Bang Ucup punya ojek, punya kontrakan, Bang Ucup juga punya salon. Iya, betul. Kalau begitu, Oneng itu siapa? Oneng? Iya, itu ada tulisannya. Oh, Oneng itu bahasa gaul, artinya perempuan. Oneng itu artinya... Berarti salon Oneng itu artinya salon perempuan. Seperti beauty salon. Iya deh, iya, iya. Kat, mau minum apa? Teh apa kopi? Teh. Sebentar ya. Minta teh manis dong. Cup, Ani ikutan belajar juga dong. Boleh enggak? Enggak. Sabar. Manis. Gimana? Pas enggak? Pas mau, Mak. Mak, kalau yang ini bagaimana, Mak? Jangan, Nen. Sepatu merek itu kan lebih cepat rusak. Emang iya, Mbak, merek ini cepat rusak? Enggak kok, Bu. Merek ini udah yang paling kuat. Oh, orang kata Mbaknya juga ini merek yang paling kuat. Lu lebih percaya sama orang yang baru lu kenal apa sama ibu lu sendiri sih? Mbak, Mbak punya merek yang lain lagi enggak? Ini tehnya, buatan saya sendiri. Manis. Ya, saya. Tehnya yang manis. Gimana, Mak, kalau yang ini aja? Boleh aja. Asal si Soleh mau diledek. Diledek? Diledek gimana sih? Ini kan sepatu baru, masa diledek?
Iya, sepatunya emang baru. Tapi modelnya kan model lama. Ibu, ini sepatu model terbaru. Mana nih, Mak? Pakai nama gue. Nek, lu mau diledek? Anjir, Pok. Ternyata dia gak suka teh manis. Minta teh tawar dong satu. Deh. Li. Cepetan. Ya, cepet. Sekali ini bawain singkong buat tamu lo. Mana ada orang asing suka makan singkong. Emangnya orang asing sukanya apaan? Setahu Ili sih, orang bule makannya burger. Waduh, burger sih mahal, Li. Kalau lemper. Ane juga mau belajar bahasa Inggris. Oh, jadi Pak Ane mau belajar bahasa Inggris juga. Ane bukan nama. Ane artinya aku. Eh, ngapain lo kesini? Ane mau belajar juga, Cuk. Ya, enggak usah. Eh, lu tuh gak pantas belajar bahasa Inggris. Abisnya apaan dong? Pantasnya belajar bahasa onta. Ini baru enak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngejuk burgernya? Iya. Kat, mau makan? Maaf, saya vegetarian. Saya tidak suka makan daging. Oh, terus Kat mau makan apaan? Saya lo deh. Tinggal yang ini aja, Bu. Gimana? Pas nggak? Pas, Mama. Tapi kayaknya Mama Neng mesti tanya dulu deh sama Mama. Gimana, Mak? Yang itu ame sepatu yang ini, murahan yang mana? Sepatu ini udah yang paling murah di toko ini, Bu. Udah, ruginya menit aja. Tapi bahan sepatu ini kasar, Bu. Pelanggan banyak yang komplain. Katanya kakinya pada lecet. Nggak jadi deh kalau gitu kamu, Kak. Nggak jadi, Mbak. Kenapa? Nih, sepatu ini kan cocok buat si Soleh. Nggak, jangan marah ya. Neng mau beli si Soleh sepatu yang mahalan. Ntar juga Mak Neng beliin kok. Ya? Iya, bulan depan, Mak. Janji, janji, jangan asu. Gila. Your hair is brown. Good. Your hair is brown is good. Your skin is white. Good. My skin is black muda. Mas Ucup. Dia itu temennya Pak Oneng dari Australia. Mas Ucup ngapain toh megang-megang rambutnya wong Londo itu? Ini rambutnya minta dicet. Ya wes, iki Mas, lodehe dari Pak Minah. Bang Ucup, who is she? She is, aduh apa namanya? My mate. Tapi itu, namaku kan Hesti Ning Tias Timur Titi Suparti, bukan Mak Imet. Beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you had opened the door. Jangan egois, Nabi Cuk. Eh, Ponta, lu pikir tuh bule mau sama lu berdua?
Alah, emangnya dia juga senang sama kamu, Cup? Beauty Burger. Ngapain Ili kesini? Ili cuma mau nanya PR bahasa Inggris doang kok, Bang. Gak apa-apa, Bang Ucup. Masa gak boleh? Lagian kan cuma sebentar, Bang. Bener? Bener, PR Ili cuma 10 halaman kok. Bang, Ili kok diusir? Ili ngerjain PR-nya sendiri aja, ya? Yeah, ngerti? You are beautiful girl. Sama-sama. Enok. Pak Yanto mau ngapain sih? Saya cuma mau kenalan doang, Bang Ucu. Enggak percaya. Please deh. Please, please. Pak Haji. Aduh, Pak Haji. Pak Haji kan udah punya bini. Masa pakai belajar bahasa Inggris segala? Ternyata Pak Haji sama aja Pak Yanto, doyan daun muda. Lo kurang ngajar, Cup, ya? Gue mau ngambil kunci motor. Kok malah dimarahin? Maaf ya kalau tadi keganggu. Nggak apa-apa. Sekarang tinggal kita berdua nih. Oke. Kita lanjutkan pelajarannya? Iya. Bang Ucup yakin teman-teman Bang Ucup nggak mau ikut belajar? Udahlah, nggak usah dipikirin mereka tuh. Tapi sepertinya mereka ingin sekali belajar sama saya. Maksud Miss Kat? Kalau mereka nggak mau ikut belajar, berarti mereka cuma mau nonton. Nonton apaan? Ya kita. Minggu. Ayo mas. Said. My name is Yadi. My name is Yanto. But you call me Jansen. Kalau gue panggil aja Haji Nasir. Jeneng kulo Ucup. Saiki enakan belajar karo aku kan mas, ketimbang karo wong londo. Njeh. Soleh. Iya mak. Kenapa sih sepatu baru Soleh pakai ditukar sama sepatu buat emak segala? Gak apa-apa kok, Mak. Ih, Soleh kan perlu sepatu. Kan bulan depan bisa. Ya emang bisa. Cuma sekarang Soleh jadi kagak punya sepatu. Soleh mendingan gak punya sepatu daripada gak punya Mama Neng.
Ibu dilegakan kan, Bu? Iya, Ili. Sekarang Ibu lega dan nggak takut lagi kalau banjir datang. Yaudah, Ili tidur dulu ya, Bu. Iya, Ili. Hati-hati turunnya. Iya, Bu.